Daki 880 anak tangga atau bersemaian bangunan 40 tingkat dalam masa 10 minit 3 saat. Itu catatan masa yang dicatatkan oleh Azman Matzaki, 44 tahun yang menjadi peserta bagi kategori mendaki anak tangga dalam acara 7 sukan pelbagai disiplin secara berturutan yang disertai pasukan Perbadanan Putrajaya PPJ hari ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Botani Jabatan Lanskap Perbadanan Putrajaya PPJ itu yang aktif dalam sukan maraton sejak 2013 melakukan acara itu di bangunan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Presiden 4 hari ini. Beliau yang sebelum ini pernah mendaki kira-kira 2,000 anak tangga di Menara Kuala Lumpur berkata apa yang penting dalam acara itu melakukan latihan kardio secara konsisten dan pengawalan pernafasan ketika mendaki anak tangga. Terdahulu, PPJ hari ini menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record MBOR atas pencapaian sebagai pasukan pertama di negara yang berjaya melengkapkan 7 sukan pelbagai disiplin secara berturutan. Sijil pengiktirafan itu disampaikan kepada Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad oleh Wakil MBOR Muhammad Hafizi Hamdan di Dataran Putrajaya Presiden 3 hari ini. Dan pasukan relay pertama ini terdiri daripada pegawai-pegawai Perbadanan Putrajaya sendiri dan turut mencipta.